Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman inilah alat pijat elektrik yang viral di TikTok Nah itu dulu tadi beberapa video-video review atau efek-efek yang ditimbulkan oleh alat pijak elektrik ini Dan awalnya itu saya nggak percaya makanya saya membuat video ini ini video review jujur apakah betul efek dari alat pijak itu seperti itu. Oke. Yang pertama nanti saya akan uh, coba review dulu ya dan dari semua spesifikasinya kemudian nanti saya akan coba di tangan saya sendiri setelah itu nanti saya akan coba di tangan tetangga saya biar lebih real. Pokoknya ini adalah review jujur. Oke, kita akan mulai ya. Ini dia penampakan alat pijak alat pijak elektriknya yang lagi viral di sosial media, sosial media terutama di TikTok seperti ini teman-teman. Nah, oke. Ini yang sudah terbuka ya. Nah, ini kita akan unboxing. Nah, mulai dari kotaknya seperti ini. Dia memiliki uh, 19 kecepatan dan 8 mode. Nah, ini dia mini mesek stick smart chip. Uh, nah, ini dia. Dia itu voltasenya 3,7 volt dan kemudian frekuensinya 1 sampai 1000 Hz. Ini untuk uh, waktu apa ya, pemakaiannya itu 18 menit. Kemudian outputnya 35 mA maksimum ya. Nah ini untuk ukurannya 62 x 62 x 16 Untuk ini beratnya 31 dan kapasitas baterainya itu 200 mAh Nah ini dia kalian bisa lihat di sini sudah ada Ini LCD nya segala macam tombolnya oke Sekarang kita akan langsung unboxing ya Nah ini dia Nanti kelengkapan yang akan kalian dapatkan adalah ini Ini yang kepalanya Nah ini yang menjadi uh, anunya penggerak utamanya ya Kemudian ada petnya, oh ini sudah kosong ya teman-teman. Ini dia petnya. Sekarang kita akan coba buka ya petnya. Nah harus buka dari sini. Ini ada sudah ada sobekannya sedikit. tinggal tarik. Nah di sini dia masih ada pelapisnya ya teman-teman. Ini dia. Ya nantinya uh, dia sebagai perekat. Cuman dia ini dalam bentuk gel. Jadi perekatnya itu dalam bentuk gel. Nanti direkatkan tangan. Oke. Okay. Dan ini nanti itu dicas ya. Ini dia ini USB micro ini yang micro ya ini yang USB jadi nanti ini dia nah yang mikronya yang nanti ini dimasukkan di sini kemudian USB nya itu dipasang di batok cas seperti itu oke okay. untuk cara pemasangannya sangat gampang seperti ini teman-teman tinggal di ini oke okay, seperti itu masukkan ini juga yang satu oke okay, seperti itu nah kemudian nah di sini teman-teman dia itu ada 8 mode ntar saya akan nyalakan ya untuk menyalakannya itu oh ini untuk modenya. Nah ini ada plus ada minus ini untuk kecepatannya. Untuk menyalakannya uh, sembarang mau tekan plus atau minus kita akan coba minus. Nah ini masih nol ya. Ini sekarang mode bit Nah nanti ada mode messenger, mode apalagi ini activation, train, kemudian apa ini? Knit, uh, apa ini? Shaping, apa ini? expulsion dan slap. Ya, nanti itu mode bonetiap uh, tiap mode itu uh, apa ya? Uh, listrik atau pijatan yang dihasilkan itu beda-beda. Oke, okay. kita akan langsung uh, tes ya. Oh, ntar saya, saya masih lupa ya untuk kecepatannya. Uh, ntar saya buka dulu ya, tapi nanti punya uh, Nah, kita coba kecepatannya sampai berapa? Ini harusnya sampai 19 ya. Iya, betul, sampai 19. Oke, okay, saya akan kurangi dulu sampai nol. Nah. Ini sudah nol. Oke, okay, sekarang kita akan coba di alat yang ini. Jadi nanti pas saat kalian gunakan harus dicopot dulu ya ini ada anunya, ada pelindungnya seperti ini harus dilepaskan dulu. Oke, okay. saya akan coba yang ini. Ini yang sudah saya gunakan ya teman-teman, yang sudah saya tes sebelum video review ini. Nah, oke. Okay. Pertama, oh itu harus anu untuk menyalakannya harus kalian eh, klik tombol ini yang plus. Nah, pertama kemudian letakkan di tangan kalian. Oke, okay, sekarang kita akan coba ya. Ini adalah percobaan real bisa seperti ini nah oh lepas ntar dan bisa juga seperti ini sih oke okay. ah coba seperti ini aja teman-teman ya kita coba efeknya oke okay, yang pertama plus ini sekarang di mode beat ya satu uh Hah, itu itu ah itu teman kalian kalian bisa lihat Hah. untuk mode beat ini dia tuh nyetrumnya tek 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 seperti itu Uh, 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 itu 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 teman-teman itu, itu itu itu, itu. Hah. Hah, nah, co coba ya Hah, ini saya sudah tahan yang ini tapi yang ini masih gerak nah, saya tahan ini coba ah itu ada kan pergerakan di sini ada ha oke okay. sekarang kita akan coba uh ke mode yang selanjutnya ini kan mode beat uh uh tidak betul teman-teman efeknya seperti ini uh file ini baru kecepatan satu teman-teman saya nggak bisa untuk kecepatan dua kayaknya agak wah uh, saya kata takut takut nah ini ini mau diapa ini messenger wah uh nah itu 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 nah, uh, itu, 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 itu. itu tangan saya lihat coba saya saya tahan ini ya nah ah coba nah, uh, itu itu itu, itu. Nah. Uh. kalau misalnya di sini ada pergerakan kan nah uh. jadi review jujur teman-teman uh uh pokoknya makin lengket itu uh itu pijatannya tuh makin maksimal uh oke okay, saya akan coba lagi uh apa ini? Uh. Oh, ini dia, dia tuh agak lama. Nah, stop. Nyutrum. Nah, stop. Pijat. Nah, stop lagi, pijat. Nah, gitu. Kalau yang tadi itu eh uh, stop, pijat, stop, pijat begitu. Dia cuma beda anu, ya? apa ya? Eh uh, frekuensinya atau dia dia ada waktunya, beda-beda waktu. Sekarang mode train, train ini ya. Kita kan di mode train. Oh, kalau mode train ini dia agak anu agak agak apa ya agak slow sedikit. Dia itu agak cepat frekuensinya tot begitu bilang. Itu pijatannya eh, kayak hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9, 9 10, 10 gitu dia. Ah, gitu yang saya rasakan. Kayak kita akan coba lagi di mode apa ini? E eh, kenit ya, kenit. Nah itu 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 itu, 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 itu dia. Ha. Ah. Dia tuh modelnya begitu. Dia agak cepat tapi eh, untuk frekuensi apa ya? E eh, tekan pemijatannya itu enggak terlalu berlebihan kayak tadi tadi tuh asli memang kuat nah itu tuh kalian bisa lihat Oke, kita akan langsung uh uh ini kalian bisa lihat mode ini dia tuh 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 tu. dia ini agak cepat terus juga frekuensinya itu agak uh, frekuensi pemijatannya itu agak lebih anu kuat dibandingkan yang tadi oh, kita akan langsung lagi ke mode apa ini snap apakah nah ini ah kalau ini mirip dengan mode train tadi ah cuma ini agak cepat sedikit. Nah, untuk frekuensi pemijatannya itu agak cepat tapi nggak terlalu besar. Tapi dia uh, sering tet seperti itu. Nah, ini ini nih ini, ini kalian bisa lihat. Nah, itu ada goyang kan? Nah, nah itu. Nah, seperti itu. Nah, kita akan langsung tes lagi di apa ini? Uh, kalau ini asli teman-teman, ini agak lama ini. Ini dan terus apa ya? Uh, terus terus ini ini belum stop stop teman teman oh aduh uh, lihat teman teman lihat 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 oh kalau ini nggak ada teman teman nggak ada jedanya langsung hmm, pokoknya nyetrum terus dia uh, memijat terus oke kita akan langsung mode yang terakhir slap wah oh, wih ah, nah, mode slap ini dia tuh di di jeda pemijat, di jeda pemijatannya itu dia ada masih ada frekuensi kecil-kecil itu ya. baru langsung tinggi lagi terus tuh, 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 langsung tinggi lagi sebabnya kayak itu ntar bentar bentar ya nah. nah ini 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 itu itu nah, itu itu kalian bisa lihat nah oke okay, saya akan stop lagi teman-teman ya uh, kembali ke mode bit, ah mode beat nah ini dia mode bit seperti ini teman-teman nah, nah ini mode awal ya saya akan stop lagi wah ini sudah di kecepatan nol. Kecepatan satu aja teman-teman sudah berasa pemijatannya. Jadi ini dia bisa memijat apa yang merelaksasikan otot-otot yang kaku. Mulai dari tangan, paha, di pinggang, pokoknya, eh, di bagian eh, tubuh kalian yang terasa agak capek. Pokoknya kalau dari kalian capek, jari bekerja segala macam, kalian bisa menggunakan alat pijat ini. Nah, dan itu ada berbagai macam mode, kalian bisa eh, atur sendiri. Tergantung dengan... Eh, kesukaan kalian. Nah, jadi alat pijat elektrik ini, namanya juga elektrik, jadi dia itu memijat dengan menyalurkan uh, aliran listrik secara sedikit. Dan itu aman untuk tubuh, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini dia alat, pijat, alat pijatnya. Harganya itu sangat murah, cuman seharga 12-an ribu. Nah, cuman, yang sering uh, kalah itu, teman-teman, ini dia. Di bagian ini, uh, pad -nya. Soal ini, kalau sering dipakai, ini dia. Kan di sini gel, ya. Nah, dia itu sering dipakai, jadi nanti uh, apa ya, Daya lengketnya itu agak berkurang nantinya. Contoh seperti ini kan sering sudah saya pakai seringnya. Nah, jadi daya lengketnya itu lihat uh, sudah agak berkurang ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang perlu diganti cuman ini. Petnya dan petnya itu murah. Ini dia harganya. kayak sekitar 5.000 atau 3.000-an. Oke, itu dia. Nah, jadi untuk uh, percobaan sekarang di saya itu sudah selesai ya. Dan sekarang kita akan coba ke tetangga saya. Oke, ayo, sekarang kita akan coba sana.

Di tahun itu, ya, ini mau gue, kalau mau kira-kira dulu, Mana untuk ini bedanya, eh di situ posisinya, oh, coba ganti di samping-samping, hehehe, Eh mak jauh